Ibu Ibu datang untuk bertanya padamu, apa ibu harus memasak makan malam? Ibu akan memasak apa yang kau suka? Katakan saja, Nak, apa pilihanmu? Katakan pada ibu, "Kau ingin makan apa? Ibu sayang padaku kan?" Ibu mencoba memberikan semua kebahagiaan sebelum aku menikah. Dan dan ibu bersiap untuk mengusir aku lagi. Ibu, aku harus pergi sekarang. Keputusan keluarga itu memang benar, Bu. Seorang gadis yang sudah menikah dan tinggal di rumah ibunya itu tidak boleh, kan? Lagi pula, aku punya tiga adik perempuan, dan ibu harus menikahkan mereka juga. Dan juga harus memikirkan tentang mereka. Ibu, ayah mengambil keputusan ini semata-mata demi kebaikanku. Ibu, jangan khawatir, putri ibu sekarang sudah dewasa. Saraswati, ketika ibu masih kecil, dulu ibu berpikir bahwa anak laki-laki lebih penting. Sampai ibu menikah, ibu terus berpikir. Lalu ibu pikir, mungkin setelah menikah itu akan berubah. Tapi tidak. Kemudian, ibu berpikir, "Ketika ibu akan punya anak, ibu berpikir ibu akan menjadi penting, tapi itu tidak terjadi. Pemikiran ibu tetaplah sama dan tidak berubah, dan sekarang juga tidak pernah berubah." Seorang gadis harus menahan sesuatu dalam hidupnya. Hanya untuk mentolerirnya. Satya kan? Banyak yang sudah meyakininya. Dan ibu juga bilang siapapun yang mengikat benang ini di pohon, maka semua keinginannya pasti akan terpenuhi. Dan kalau sepasang kekasih mengikat benang bersama-sama, Tuhan akan membuat mereka bersama-sama sepanjang hidup mereka. Apakah itu bisa menjadi sebuah kenyataan? Mm. Baiklah akan kulakukan. Hmm, Menka. kau menyuruh Satyakan ke kuil dengan tiga bersaudara. Tidak, aku mengerti semuanya sampai di sini. Uh, tapi, uh, pikiran jahatku tidak bisa mengerti mengapa kau mendukung cinta. Mendukung cinta antara Satyakan dan Laksmi begitu besar. Kau malah membuat mereka senang, bukannya sedih, Menka. Kak Rasik, kau tidak akan pernah mengerti. Laksmi itu ada dalam dua mimpi saat ini, Kak. Dia bermimpi dengan Satyakan dan aku ingin melihat mimpinya itu hancur. Itu sebabnya aku terus mendukungnya walaupun aku tahu dia akan hancur. Dan aku tahu kalau dia pasti akan menderita. Bukan hanya tentang mimpinya, tapi juga hidupnya. Dan tidak akan aku biarkan sampai hancur. Dia akan merasakan kesedihan sampai tidak bisa bangkit lagi. Akan kupikirkan baik buruknya. Oh, ya Tuhan. <laughs> Kau memang luar biasa. Apa yang bisa kulakukan, Kak? Aku ini kan ibunya juga, sudah menjadi tugasku untuk memikirkan tentang baik buruknya. <SILENGALAN> Ibu, kakak ini persembahan. Ada apa, Bu? Kenapa kalian berdua terlihat begitu sedih? Tidak. Ibu tidak sedih. Ibu, uh. ibu tidak bisa menyembunyikannya. Ibu tidak bisa menyembunyikan apapun dari anak perempuanmu. Ibu, jangan mencoba-coba untuk menyembunyikan air mata ibu di bawah senyuman itu. Mata ibu mengungkapkan kalau ibu telah banyak menangis. Apa yang terjadi, Bu? Pasti ada sesuatu. Ada sesuatu yang membuat kalian berdua jadi sedih. Laksmi, Kau bahkan tidak bisa memahami hal ini. Kakak ipar datang, kan? Dia ke sini untuk menjemput kakak kita. Tentu saja ibu menangis karena hal itu, kan? Kalau kita ada di sini dari tadi, kita juga pasti akan menangis. Laksmi, ibu dan kakak menyembunyikan kesedihan mereka Terima kasih, Tuhan. Tuhan Surya akan memutuskan untuk mengirimkan Laksmi kembali. Sungguh. Jika tidak... Hai, Ibu. Hai, Ayah. Uh, dari mana kalian semua? Sungguh? Uh. Uh, kau ingin bertanya kepada kami? Kau ingin tahu kami dari mana, kan? Hmm. Kami pergi untuk melihat kakak iparmu. Tapi kau tidak ada di sana. Dari mana kau? Lupakan semua itu. Kakak iparmu baik-baik saja sekarang. Dia akan kembali cepatnya. Oh, wow. Itu kabar baik sekali. Oh ya, aku masih punya beberapa pekerjaan. Jadi, aku pergi sekarang. <guruh> eh, Oke, <okay>. sampai jumpa. <tuh> ini hal baik. Saraswati -sar akan datang lagi ke rumah ini. Dan sekarang aku akan menjaga dia dengan baik. Iya, itu benar. Sekarang kita harus terus mengingat banyak hal. Iya, Bavisa. Jika tidak, permainan ini akan hancur. Saya hmm. makan malamnya sudah siap. Hmm. Di mana, Aku tidak melihatnya sejak pagi. Kenapa belum pulang? Kemana dia pergi? Uh, dia tidak jauh dari sini, mungkin dalam perjalanan pulang. Hmm. Dia jadi ceroboh begitu. Bilang padanya untuk pulang tepat waktu. Biar menghabiskan waktu dengan keluarganya ini. Sayang. Dia itu kan masih muda. Hmm. Jadi kapan dia akan tumbuh dewasa? Dia putra kita satu-satunya. Penerus tunggal keluarga kita ini, mengerti? Dan dia harus mengurus semua ini di masa depan. Jadi dia harus menyadari akan tanggung jawabnya. Hm. Yuval. Got aku sudah bilang, biarkan aku pergi. Dia itu anak buahnya Nyai Arasini. Mereka datang untuk membawa kau kembali. Aku harus bagaimana? Kak Jiri, Jangan panik. Aku akan melakukan sesuatu. Kau tidak tahu mereka. Bahkan mereka bisa mencelakaimu. Kenapa kau tidak mengerti juga? Ayo, Sepertinya mereka berdua telah melarikan diri. Apa yang terjadi? Mengapa kau terlihat khawatir? Ada apa, apa? Katakan padaku ada apa. Kak Rasik, aku khawatir dari tadi aku telepon anakku, tapi tidak juga diangkat. Aku juga tidak tahu kemana anakku sekarang. Kak, ya Tuhan, tolong lindungi anakku. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. on. telepon dia sekali lagi. Iya, hancurin! Ayo, kau tidak apa-apa. 哎，去吧。 I Nah, ayah tahu kau pasti berpikir bahwa ayah ini tidak berperasaan, atau ayah tidak peduli padamu sama sekali. Dan bukannya ayah tidak berpikir, ayah mengirimkanmu kembali ke tempat mertuamu. Tidak seperti itu, Nak. Ayah sangat peduli padamu. Kalau seorang gadis meninggalkan rumah mertuanya dan datang kembali ke rumah ibunya, maka dia tidak punya kehidupan lagi dan tidak memiliki keluarganya. Karenanya, ayah sudah mengambil keputusan tidak hanya berpikir tentang kau, tapi tentang seluruh keluarga kita. Jadi, tolong jangan salah paham itu. Tidak, Ayah. Aku tidak pernah salah paham pada Ayah. Ketika kuncup berubah menjadi bunga, maka tukang kebun menempatkannya dalam buket untuk meningkatkan nilainya. Aku tahu bahwa Ayah sudah memutuskan segala sesuatu untuk kebaikanku. Ayah memutuskan masa depan yang cerah untukku. Percayalah padaku, Ayah, bahwa bunga Ayah tidak akan pernah membiarkan kebaikan Ayah berkurang. Aku berjanji pada Ayah. Bahwa aku akan selalu merawat mertuaku. Aku tidak akan membiarkan ayah menundukkan kepala karena malu. Halo? Nyonya Rasili, kami telah mencari di mana-mana. Tapi kami tidak bisa menemukan Yufras dan Kajri. Apa? Coba kau cari lagi. Aku tidak mau dengar tentang kegagalanmu. Kalian tidak bisa melakukan hal yang benar. Tidak masalah kalau malam ini kalian tidak punya waktu yang benar. Tidak bisakah kalian menangkap anak biasa dan seorang gadis? Dengarkan aku baik-baik ya. Aku membiarkan orang seperti kalian hari ini. Tapi ingat, tidak masalah kalau kalian tidak menemukan mereka. Kalian masuk saja ke rumah Euphrates. Mereka adalah orang-orang yang jujur dan tidak akan mampu menahan perampokan kalian. Kelilingi rumah itu dan awasi dengan benar. Dia pasti akan datang ke sana. Tapi aku ingin supaya mereka berdua hari ini bisa ada di sini. Kalian mengerti? Baik, Nyonya Rasili. kau mengkhawatirkan Saraswati. Besok aku akan mengadakan pemujaan. Ini kulakukan untuk memastikan masa depan Saraswati. Pemujaan ini akan menghapus semua kesedihan dan kesulitan Saraswati. Dia akan bahagia. Aku yakin itu. Itu adalah niat yang sangat bagus. Itu akan meyakinkan kita tentang masa depan Saraswati. <laughs> Terima kasih, Menka. <laughs> Siapa yang mengetuk pintu seperti itu pada jam segini? Aku akan melihatnya. Mungkin Yufraj. Kalian tunggu di sini. Aku akan melihat. oh uh. uh. Ayo keluar. Cepat, suruh ya, dia suruh. keluar. Hei, berhenti. Hei, berhenti. Apa ini cara masuk rumah orang? Apa kalian tidak punya sopan santun? Hei, jangan mencoba untuk mengajari kami sopan santun. Beritahu di mana anaknya, apa yang kau inginkan darinya. Silakan bicaralah padaku, aku ayahnya. Cepat suruh anakmu keluar sekarang juga. Kami cuma ingin bicara dengannya, bukan bicara denganmu. Dia tidak di rumah sekarang, mengerti? Berbicara denganku jika kau ingin, jika tidak keluar sana. Hei, jangan berteriak terlalu banyak. Kami hanya ingin bicara padanya, hanya itu saja. Di mana dia? Sekarang tunjukkan di mana dia. Jika tidak? Hei. Jika tidak apa? Jika tidak kami akan hentikan. Aku sudah bilang anakku tidak di rumah. Kami tidak tahu di mana dia sekarang. Kalau kau tidak ingin bicara denganku, sebaiknya keluar dari sini. Atau kami akan menggunakan cara yang lain. Untuk mengusir kalian dari sini, jangan sampai kami menggunakan cara yang kasar. Hm. Ya tuan. Baiklah, kami akan pergi sekarang. Tapi kami akan menunggu di luar. Kami tidak akan pergi tanpa bertemu dengannya. Mengerti? Apa yang mereka katakan, kenapa mereka mencari anak kita? Aku tidak tahu. Apa yang mereka mau dari Yuvra? Cepat, Kadri! Yuvra, Kadri! Kau sudah tidak kuat, kau tidak bisa lari lagi. Kau harus istirahat. Tidak, tidak! A aku baik-baik saja, Yuvra. Aku sudah mengatakan padamu kalau aku tidak bisa lari terlalu lama. Yufras, tolong, tolong kembalikan aku saja. Yufras, aku tidak bisa pergi. Kadri, kau tidak akan kembali ke sana. Kadri, aku sudah bilang, kau harus istirahat sekarang. Tapi, tapi di mana? Som. Ya, Som. Tidak ada seorang pun yang akan menduga. Aku akan meninggalkanmu di sana. Dan setelah itu, aku pulang. Aku akan menyiapkan uang. Hidup kita hanya bergantung pada uang. Hanya itu yang bisa menyelesaikannya. Mereka masih menunggu Yufras di luar sana. <tuh> Apa kau sudah menelponnya? <tuh> iya, sudah berkali-kali aku coba, tapi teleponnya tidak diangkat. <tuh> Ya Tuhan, apa yang terjadi pada anakku? Siapa orang-orang itu? Apa yang mereka inginkan dari anak kita? Menka. Apa yang terjadi dengan anak kita? Kenapa mereka mengejarnya? Katakan, ada apa? Menka. Ibu di mana, Yufras? Tolong beritahu aku. Beritahu aku di mana. Semuanya akan baik-baik saja. Oh, tidak. Mereka sudah sampai di sini. Ini gawat. Bagaimana kalau mereka mengatakan semuanya pada anggota keluargaku? Ternyata kau jadi kau menelponku juga. Nyonya, rasili, kenapa kau mengirim preman ke rumahku? <laughs> kenapa kau tidak mengingatnya? Aku bilang padamu kalau aku hanya memberimu waktu satu jam, dan sekarang ini sudah lebih dari satu jam, kan? Apa yang kau inginkan, Tuan? Kita tidak punya pilihan lain sekarang. Aku akan menghubungi polisi. Jangan, Suryakan. Kalau polisi datang, berita akan tersebar ke seluruh kota. Tapi orang-orang itu akan tetap di sini. Dan tidak memakan waktu lama berita menyebar. Dan kita bahkan tidak tahu apakah Yufra sebaik-baik saja. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Panggil polisi. Uh, tapi, Suryakan... Halo, tapi iya, 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 baiklah, baik. Ayo kita pergi kemana? Jangan banyak tanya. Ayo pergi, tidak ada kata "tapi", Bu. Kita harus panggil polisi sekarang juga. Oh, Yufraj. Dari mana kau, nak? Dari mana kau sayang? Dari mana? Apa kau baik-baik saja? Lalu apa semua ini? Siapa mereka? Hal ini terjadi untuk pertama kalinya di rumah kita. Penjahat baru saja memasuki rumah kita dan mengancam kita. Ayah ingin tahu siapa mereka. Katakan pada ayah cepat. Uh, uh, ayah, sebenarnya mereka datang kemari untuk mencari orang lain. Tapi mereka bertanya tentang keberadaanmu. Biar aku jelaskan dulu. Uh, mereka mencari Som. Ya, mencari Som, ayah. Lalu mengapa mereka datang kemari? Ayah, sebenarnya Som adalah temanku. Dia mengambil uang dari mereka. Jadi mereka kemari untuk mencari tahu apakah aku tahu di mana Som berada. Kau tidak boleh berteman dengan orang-orang seperti itu, Yufraj. Iya, Ayah, Ayah benar. Aku juga sudah menyadari hal itu. Itu sebabnya aku jelaskan pada mereka, aku aku tahu Som tapi dia bukan temanku lagi. Mereka tidak pernah akan datang ke rumah ini lagi, Ayah. Apa kau bicara yang sebenarnya? Kau yakin? Iya, aku yakin. Ayah, aku benar-benar menyesal karena aku preman-preman datang ke rumah kita. Tapi aku janji, itu tidak akan pernah terjadi lagi. Benar Kakak Ipar. Dan anak laki-laki yang malang tidak boleh disalahkan atas apa yang terjadi. Dan seluruh kesalahan adalah karena som. Hah? Tapi Kak Rasik, tanah menjadi jauh di bawah kaki kita hari ini. Dan kau Yufraj, berhentilah menimbulkan bahaya baik untuk dirimu ataupun untuk kami. Kau mengerti? Iya Bu, aku mengerti. Aku sudah mengakhiri semua persahabatanku dengan semua orang yang berurusan dengan orang jahat. Tapi Yufraj... Menka, sudah cukup dulu Menka. Anak kita telah pulang dengan selamat, dan itu semua yang kita inginkan. Kau bicaralah kepada pendeta besok, dan bersama dengan Saraswati, lakukan pemujaan untuk kesejahteraan anak kita berdua. Kakak, bagaimana kabar kakak? Aku baik-baik saja. Dan bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Sama seperti dirimu. Apa hari ini kau akan pergi? <toh> <toh> iya, Yufraj mertuanya hari ini akan datang menjemputnya. Dan untuk pemujaannya, Satyakan juga akan datang. Salam. Salam, salam. <laughs> Di jalan tidak ada halangan, kan? Tidak, tidak sama sekali. Iya, tidak ada. Uh, salam Nenek. Uh, salam. Ayo, silakan. Sudah waktunya untuk menyalakan api. Semua anggota keluarga silakan duduk. boleh ada seorang pun yang bergerak. Ya, ayo, ayo, ayo. Cepat ikut kami. Ayo, ayo, cepat. Yusai. Ayo, ayo, cepat. cepat. Ayo, cepat. Cepat. ayo cepat. Apa mau kalian? Hei, dengar baik-baik. Tampaknya kau tidak mencintai kehidupan anakmu ini. Ya. Ayah, tolong aku, ayah. You fry. Hei, apa ayo. yang kalian lakukan? Tinggalkan anakku cepat. Ayah, Makanya Jangan bergerak. Hei, jangan berani-berani kalian melawan, Marti. Kalau kau sayang pada anakmu, maka jangan berbuat apa-apa. Hei. Tolong jangan lakukan apapun kepada anakku itu. Ayah, tolong aku, ayah. Right. Lepaskan! Hey, sudah, diam kau. Awas, ya. Jangan coba-coba. Untuk mengikuti kami, atau kali ini kami akan... Ayah, ayah, tolong aku, ayah. Lepaskan! Right. Lepaskan! Uh, baik. Mana sopirnya? Uh. Kakek Ipar, eh. mereka telah mengempeskan ban semua mobil. Lalu bagaimana kita akan mengejar mereka? Ibu, ada apa dengan semua ini? Di mana anakku, bu? Apa yang akan mereka lakukan dengan anakku, Ibu? Mungkin saja mereka... Tenanglah. Mereka... Semuanya akan baik-baik saja. Yufras, Tuhan akan membuat semuanya baik. Ibu, Yufras, Bu, apa yang kau tahu tentang Yufras? Katakan, katakan padaku, di mana anakku? Di mana Yufras? Katakan, padaku, di mana dia? Kenapa kau tidak bicara apa-apa? Di mana anak kita? Dimana anak kita? Uh, menka, bersabarlah, Yufras akan ditemukan. Uh, Paman, sebaiknya kita minta bantuan polisi saja. Halo, apakah kau berpikir menelpon polisi? Eh? Hmm? Dengar, siapapun kau, tidak ada yang boleh terjadi pada anakku. Mengerti? Sekarang katakan, "Apa yang kau mau?" Sekarang ini disebut berbicara bisnis. Selama kau tetap mendengarkan kami dengan hati-hati, tidak akan ada yang terjadi pada anakmu kami tidak ingin apa-apa. Tetapi jika kau ingin menyelamatkan hidup anakmu itu, maka harganya adalah 10 juta rupiah. Dan itu juga malam ini. Apa? Bagaimana aku bisa menyediakan uang sejumlah itu? Kehidupan anakmu untuk 10 juta rupiah. Itu juga malam ini. apa yang mereka katakan, apa yang mereka inginkan? Mereka ingin sepuluh juta rupiah. Sepuluh juta. Berikan pada mereka. Itu tidak lebih berharga dari Yufrat. Tapi mereka ingin uang itu malam ini juga, bu. Bagaimana aku menyediakan uang sebanyak itu malam ini? Yufrat. Yufras uh, Menka Yufras uh, Yufras uh, Menka uh, Sudahlah Anakku Sudah. Sabar, tenanglah ya, Aku rasa uh, Yufras, anakku Aku bisa mengaturnya malam ini juga Tidak, aku tidak mau apa-apa Aku hanya ingin anakku bu. Tolong bawakan anakku pulang Aku tidak mau minum, aku tidak uh, mau apa-apa Jangan kekanakan Ayo minum dulu tidak akan ada yang terjadi pada tidak, you. Tidak, tidak. Tapi paman, kita minta bantuan polisi saja sekarang. Tidak, tidak mau. Aku tidak ingin kehilangan anakku dengan memberitahu polisi. Aku akan mengaturnya. Aku akan mengatur 10 juta rupiah. Aku sediakan malam ini juga. Iya, terima kasih banyak. Tolong kirim dalam Ayu satu merah. jam. Terima kasih banyak. Ayu ya, ampun. Datang malam ini juga dengan 10 juta rupiah di tas dan berbelok ke kiri dari persimpangan Jalan Raya nomor 3. Ada Krishna Mil di jalan menuju laut. Datang ke sana, dan tentu saja kau harus cukup bijaksana untuk datang sendiri. Paman, ambillah ini. Aku juga sudah menyiapkan uang untuk tebusannya. Paman, ah, terima kasih banyak, tapi seluruh uang sudah disediakan. Ah. Hanya tinggal berdoa kepada Tuhan sekarang. Supaya paman bisa membawa kembali, Yufraj. Aku juga berdoa untuk dia, paman. Paman, tunggu sebentar, uh, paman. Tolong biarkan aku saja yang pergi ke sana untuk menyerahkan uang itu, paman. Kalau paman yang ke sana itu sangat berbahaya, aku tidak khawatir soal bahaya untuk hidupku sendiri. Mengerti? Aku akan membawa anakku pulang. Aku harus membawa dia pulang, itu saja. Tapi aku mohon, Paman, biar aku saja yang melakukannya, Paman. Hidupku akan ditentukan di luar sana. Paman, tolonglah, aku mohon padamu. Aku sudah mengatakan itu dan itu keputusanku. Tunggu dulu. Jaga dirimu. Dan bawa kembali Yufrat dengan aman.